Sekarang jam 5.22 ya, atau setengah 6 pagi hari Kamis tanggal 4 Mei. Jadi saya mau on pit. Nah, yang paling penting nih mau di pesawat dulu bagi saya nih ya. Alhamdulillah ya teman-teman, nih orderan pertama nih langsung dapat argo lele ya, lumayan lah. Kita langsung OTW. Nah, tim is money, waktu adalah uang. Kita langsung cus. Oke teman-teman, gimana orderan hari ini? Nah, ini saya di hari ketiga atau terapi di hari ketiga ini, alhamdulillah diberi kelancaran karena memang sekitar jam 12 kurang ini saya rekaman di kawasan. Ini saya putuskan buat off-beat. Bagi saya itu kalau udah sekiranya target atau udah sekiranya cukup, ya pasti saya lebih memilih untuk off-beat. Kita main style kendor. Halo guys, gimana orderan hari ini? Alhamdulillah saya hari ini tuh terapi akun yang ketiga atau tiga hari ini saya udah terapi akun. Alhamdulillah masih stabil, dan sekarang itu kurang lebih jam setengah 12 siang saya putuskan buat off-beat. Nanti paling lanjut sekitar jam 2 atau jam 3. Karena bagi saya itu kalau udah ibaratnya udah target, ya pasti saya pilih style kendor. Jangan mentang-mentang kita udah orderannya stabil, mentang-mentang kita lagi di atas, kita geber sampai sore, bahkan pendapatannya bisa dibilang dua kali lipat. Kalau pendapatannya dua kali lipat, kita harus usahain yang namanya tiap hari pendapatannya juga dua kali lipat. Nah, saya lebih memilih untuk menguasai tempat kita tinggal atau domisili kita di mana. Kalau saya fokus di Cikarang, ya pasti saya fokuskan di Cikarang dulu. Area spot ramai di mana, jam-jam sekolah, jam orang kantor, kita benar-benar harus menguasai tempat-tempat dan spot ramai. Kalau kita udah tahu semuanya, kita kalau ngebolang itu nggak bakalan bingung dan nggak bakalan kaget. Maksudnya gini teman-teman, misalkan kita kelempar ke Bekasi, ke Cibitung, bahkan ke Jakarta. Nah, kalau kita udah biasa ngebidi di area Cikarang, oh jam-jam ramai di Cikarang jam segini, areanya di tempat-tempat misalkan rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Nah, kalau kita ngebolang atau kelempar jauh seperti di Bekasi atau Jakarta, ya kita pakai trik ini. Sekarang jam 5.22 ya, atau setengah 6 pagi hari Kamis tanggal 4 Mei. Jadi saya mau on pit. Nah, yang paling penting nih mau di pesawat dulu bagi saya nih ya. Kadang sinyal kan kesimpen tidak aktif. Nah, setelah itu kita matikan dulu baru aktifkan data. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya teman-teman. Langsung ke masuk GPS lokernya nih. Ini udah masuk ya. Kita tinggal on pit. Kita tunggu beberapa saat, beberapa menit, atau beberapa jam. Nah, cek dulu ya di akun customer terbaca apa enggak nih. Oke, aman, kondusif nih. Di titik biru ada satu.
Alhamdulillah teman-teman, nih orderan pertama nih langsung dapat argo lele, ya lumayan lah. Kita langsung OTW. Nah, tim Ismona ya, waktu adalah uang. Kita langsung cus. Jadi kalau saya stabilkan di misalkan kepala 3, ya usahain tiap hari di kepala 3 gitu. Jangan terlalu over lah. Kita juga lihat sikon. Kadang kan kita mentang-mentang posisi di atas, pendapatannya udah lebih dari cukup, kita geber, kadang nyampe malam pendapatannya 2 kali lipat bahkan lebih. Ya usahain pendapatannya juga sekitar segitu aja. Jangan terlalu over, itu prinsip saya. Makanya kadang orang mentang-mentang lagi gacor, mentang-mentang lagi enak, lagi enteng, kita orderan apa aja diambil. Bahkan kita melupakan teman yang mungkin banyak di luar sana yang akunya bener-bener, mohon maaf, anyepnya luar biasa. Kita juga kalau bisa berbagi kepada yang lain ya. Kalau kita OB juga itu salah satu cara kita untuk berbagi kepada rekan-rekan seperjuangan. Ini bentar lagi saya pulang ke kontrakan karena ini posisinya juga masih ada di kawasan. Teman-teman juga bisa lihat sendiri di story saya ini. Di argo pertama memang bisa dibilang ya lumayan lah, argo 37.000 kopai. Nah ini ya teman-teman, jam 11 lewat, intinya jam 12 kurang 9 menit. Ini saya udah off-pit nih. Kenapa saya udah off-pit? Ya karena memang sudah menurut saya itu cukup buat pendapatan setengah hari ini. Kita bisa cek nih, udah dapat 2150, performa 100%. Tadi saya ngensel satu orderan, ini dapat 13 trip, pendapatannya baru segini ya teman-teman. Ya alhamdulillah udah kepala 2. Di orderan pertama memang ya bisa dibilang argonya kakap-kakap nih di awalan pertama. Ini tadi penutupan buat off-pit dapat food. Kita bisa cek sama-sama di argo pertama 37.600. Mantap sekali untuk hari ini ya teman-teman. Nah, banyak di luar sana yang ngebit hanya ngebit saja. Tapi kalau prinsip saya, kalau mau terapi ya usahain keluar lebih pagi. Terus rating juga saya pasti pertahankan.